kuasa, rapat koordinasi internalisasi reformasi birokrasi, rencana strategis BPIP 2020-2024, rencanakan pembangunan zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas bersih dan melayani, dan peresmian jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara resmi saya nyatakan di. Kami berharap WBK ini menunjukkan dari BPIP tauladan-tauladan kepancasilaan, dan kami kemudian berharap ditularkan di semua penyelenggara negara. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal, saya selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM sangat memberikan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada hari ini melaunching untuk integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Harapan ini untuk kedepannya BPIP dapat menginternalisasi dan membumikan Pancasila dengan baik. Dengan kinerja bersama untuk BPIP satu tujuan, yaitu terwujudnya nilai-nilai Pancasila terimplementasi ke seluruh negeri. Pancasila dalam tindakan. Salam Pancasila.